Audio Jungle. Kembali bersama saya Mahmudi Prastia di channel otomotif.net. Kemarin sudah kita buat videonya ya, unit sebelum kita lelang. Nah, karena ini posisi sangat ini, unitnya rapat banget, jadi terpaksa saya harus naik ke atas. Jadi ini yang saya nampakkan saat ini adalah unit-unit mobil niaga alias mobil komersial ya. Ini ada di situ juga ada Dutro, Canter, juga ada Dyna, Mitsubishi yang Canter. Cuma Isuzu cuman tinggal satu unit tuh di situ. List sudah bersama saya ini. Jadi untuk Mitsubishi di tahun 2011 ini harga 100 jutaan dan di tahun 2014. Nah, ini ada yang tahun 2014. Oh, tapi apa Colte ini ya. Yang di tahun 2012 di angka 130 jutaan. Kemudian ada Toyota Dyna tuh. Toyota Dyna di sana itu sekitar 60 jutaan itu. Toyota Dynanya tahun 2014. Oke, coba kita cek ke bawah ya. Ini tempatnya ini agak ini sempit. Jadi untuk jalan di situ tuh ada Hino. Kayaknya platnya masih profit. Jadi memang masih bersih banget dump truck gitu. Bisa kita lihat di situ tuh. Sebelahnya ada Isuzu. Dan yang Isuzu kemarin rata-rata unitnya sudah ini laku, yang ada 140 jutaan tahun 2019, juga dump truck-nya yang tahun 2019 semuanya sudah habis. Ya, jadi yang kita perlihatkan ini ada sebagian unit baru dan ada sebagian juga unit yang masih lama. Nah, oke, sekarang saya sudah di bawah. Tadi ngambilnya di atas. Memang tempatnya sempit banget. Ini nomor lot belum keluar. Coba kita cek. Ini HD 125 PS. Platnya 8670Q. Ah, ini kebetulan ada yang paling di atas nih. Nih saya perlihatkan, udah saya tanda kasih tanda merah nih. Dia tahun 2011, Canter. Ini open biddingnya 100 juta. Tapi dia masih sasis, belum ada bak. Dan yang ini, coba saya perlihatkan gak jauh ya. Yang ini Toyota Dyna tahun 2014. Dia bak kayu. Harganya OB-nya di angka 60 jutaan. Oke. Saya akan perlihatkan ini Hino 8069CU. Coba kita lihat yang Hino. Waduh, ini mohon maaf harganya belum keluar, tapi mungkin Anda kunjungi website www.otobid.co.id ya. Saya cantumkan di deskripsi websitenya. Ini kayaknya emang tahunnya agak tinggi karena di dalamnya memang bersih itu. Boleh kita lihat ya, tuh di dalamnya emang masih bersih banget ya. Terus kita ke belakang. Itu di belakang juga ada Hino. Ini yang sama tadi. XI. Coba kita lihat ya. Mitsubishi. Harganya kayaknya boleh dilihat di website aja deh.
karena ini nggak ada di sini. Udah saya cari, nih nggak ada di sini. Dan itu ada hino. Coba kita lihat hinonya. Tapi kondisinya plat CU hino, nggak ada harganya bro. Yang nggak ada harganya silahkan lihat di website. Oke, coba kita kesana lagi. Ini kanter lagi, tapi dam ya. Plat FO. Mitsubishi. BB. Ini sama, belum keluar. Tapi dilihat di website. Kalau nggak ada harganya, silakan sahabat otomotif lihat di website. Ini Mitsubishi kepala petak plat BK. Ini juga sebagian belum ada. Yang oranye itu ada oranye dari kemarin ya. Oranye belum lewat BW. Oke, kita coba ke tempat yang lainnya. Di dalam sana tadi ada Dutro. Coba kita lihat Hino Dutro tuh. Kayaknya masih plat profit dia. BMQ U. Q U. BMQ U. Mitsubishi. Bersih barang sini. Belum juga ada harganya mas bro. Ya, ada di dalam tuh lagi kanter. Nih, saya perlihatkan BM-nya. Mungkin sahabat otomotif bisa dilihat via website. Nggak bisa kemana-mana nih di sini nih. Harus muter ke sana mas bro. Ada juga yang komen kemarin, jangan muter-muter doang, nggak nampak mobilnya katanya. Emang tempatnya sempit banget, jadi nggak nampak. Ya, sengaja, bukan kita sengaja muter-muter. Nih ada Mitsubishi lagi, MH. Ini yang aku bilang tadi. Hino Dutro, dia barangnya masih bersih. Tapi yang ini sasis, bempernya udah nggak ada. Nah kalau yang ini masih plat profit. Nih saya perlihatkan ya platnya, plat profit. Tuh dam dan masih memang seger banget, masih baru, nggak bisa dibuka. Ini Isuzu yang masih tersisa hanya dua unit. Kemarin kalau nggak salah ini di angka 170-an ya. Ini yang lainnya yang udah pada lewat. Yang lainnya tinggal dua unitnya aja Isuzu. Oke. Ini plat MC. Tadi ada kulihat MC. Nah ini PS 120 tahun 2005. Jadi cuman harga 60 jutaan. Baknya bak besi, tapi kayu ya, rangka besi tapi apa. Oke, terus ini di sini. Aduh nggak bisa lewat mas bro, lagi sempit aku. Semoga di depan bisa lewat. Oh iya. Ya. Terus di depan kita ini, nah itu bisa kita cek, itu Hino Dutro.
harganya 50 jutaan tahun 2011. Nah, yang ini tuh Ina Dutro sekitar 50 jutaan. Kita cek itu ada counter di sana. Semoga aja bisa lewat. Ini coba kita perlihatkan ya, Isuzu 30. Ini di angka kemarin 170, ternyata dia sudah turun. Ini dump truck nih yo, 160 jutaan. Ini dump truck nih, cuman di depannya ini sudah nggak ada. Ini sebagian depannya sudah nggak ada. Ini samping sama bumper. Coba kita ke arah samping sini. Oke. Ini kanter. Nah, ini dump truck mas bro. Ini bersih kayaknya. Tuh. Ini emang bersih barangnya. Harganya ini 130 juta mas bro. Nih, aku perlihatkan. 130 juta ini. Nih. Ya. Tahun 2012. Nih. Ya. Nih, 130 juta. Nih, 130 juta tahun 2012. Kemudian ini sudah hancur banget nih. BW. Ada tadi aku lihat BW. Mitsubishi. MC. BB. Oh, platnya BE, Mas Bro. Belum keluar bedingnya. Nah, kemudian ini nomor road 26. Kemarin ada yang meminta L200 yang mobil kondisi seperti terduduk ya. Jadi ini ada satu unit mobil, bannya sudah fiber, bannya sudah kempes seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ini hanya 17 juta mas bro. Nah, gimana minat? Ini 17 juta. Oke, kalau minat silahkan datang ke Balai Lelang Otobit. Oke. Saya rasa untuk video yang mobil niaga sampai di sini dulu ya. Kalau mungkin mas bro sahabat otomotif berminat, silahkan datang langsung ke alamat yang saya cantumkan di deskripsi. Untuk informasi lebih lanjut di situ ada kontak person, atau kalau kepingin harga yang lebih detail, Anda langsung bisa kunjungi www.otobit.co.id. Ada di deskripsi saya cantumkan. Terima kasih ya atas kunjungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.